Subscribe channel KSTV sekarang juga ya. Dan klik lonceng biar nggak ketinggalan update video terkininya KSTV. Kecelakaan beruntun ini terjadi di Jalan Penanggungan Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Dari pantauan di lokasi, 3 orang mengalami luka berat dan 1 orang mengalami luka ringan. Menurut Sujarwo, seorang saksi yang mengetahui kejadian tersebut, kecelakaan itu berawal saat sebuah motor Shogun Napol AG4250AH berjalan dari arah selatan hendak berbelok ke kanan. Di saat bersamaan dari arah yang sama, 2 orang laki-laki mengendarai motor Kawasaki Ninja Napol AG6000UA melaju dengan kecepatan tinggi. Diduga karena tidak bisa menguasai kendaraan dan jalannya gelap, motor Kawasaki Ninja menabrak motor Shogun dari arah belakang. Usai menabrak motor Shogun, motor Ninja juga menabrak motor Jupiter Napol AG3945BO yang dikendarai seorang pemuda dari arah berlawanan. Akibat peristiwa itu, 3 kendaraan korban rusak parah, sedangkan para pengendara mengalami luka berat. Untuk mengemudi motor Ninja mengalami luka berat di bagian kepala, sementara pengendara Jupiter lemas tak bisa bergerak, dan pengendara Shogun luka di bagian tangan kanannya. Seluruh korban dinaikkan mobil pick-up kepolisian untuk dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Kediri. Polisi selanjutnya melakukan olah TKP dan memeriksa saksi-saksi untuk mengetahui penyebab pasti kejadian tersebut. Dari Kediri, Andika Dwi, KSTV. Subscribe channel KSTV sekarang juga ya. Dan klik lonceng biar nggak ketinggalan update video terkininya KSTV.